Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetaplah semangat, tetaplah semangat. Salah satu sifat yang khas dari manusia dalam menghadapi tantangan yang telah diakui sejak lama adalah semangat dan keberanian. Demikianlah ungkapan pendeta Norman Vivel dalam bukunya Power of the Plus Factor. Hal yang sama ditekankan oleh Allah kepada Yosua, bahwa keberhasilan hidupnya ditentukan oleh semangat yang ia miliki. Yosua 1 ayat 6, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mengapa semangat penting dalam kehidupan manusia? Saat ini kita akan belajar tiga kebenaran sebagai jawaban mengapa semangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Yosua 1 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang teguh hatinya adalah orang yang berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Puji Tuhan. Kesungguhan hati menggambarkan kesungguhan seseorang yang mempunyai semangat yang tidak pernah mundur. Orang-orang yang teguh hatinya adalah orang yang kuat, yang sanggup mengalahkan segala masalah dan kesulitan. Dan orang yang teguh hatinya adalah orang yang mengandalkan Allah sepenuhnya. Yesaya 26 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dan yang kedua, sudah, semangat adalah bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Ayub 32 ayat 18 berkata, karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Saudara, kata tumpat ini artinya penuh, penuh dengan kata-kata. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku, kata firman Tuhan. Dalam ayat ini digambarkan Ayub sangat bersemangat walaupun ia dalam kondisi yang sangat menderita. Semangat adalah salah satu pendorong utama manusia, saudara, hidup manusia dalam mengatasi setiap penderitaan, setiap masalah. Hanya orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan punya kekuatan semangat, saudara. Karena punya pengharapan kepada Tuhan yang dipercayai dapat menolong saat menghadapi kesulitan apapun. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung apapun yang menerpa hidupnya karena imannya, saudara, kepada Tuhan yang baik, yang selalu siap sedia memberikan pertolongan. Maka hidup orang percaya menjadi bersemangat. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Allah mau menjadikan kita pemberi semangat, saudara, bagi orang lain.
Menjadi murid Tuhan Yesus berarti saudara harus bersemangat supaya bisa memberikan semangat kepada orang lain yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan yang ketiga saudara, semangat adalah modal untuk berhasil dalam karir dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yosua 1 ayat 8 sudah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semangat mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam saudara, membuat kita bertindak hati-hati sesuai dengan tuntunan firman Tuhan yang kita pelajari, sehingga perjalanan kita bahkan karir kita saudara akan berhasil dan kita akan beruntung. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 11 dan 12 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Roh yang menyala-nyala adalah tanda orang yang bersemangat. Dan saat kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, pelayanan kita akan berhasil, saudara. Amin. Semangat dalam roh yang menyala-nyala membuat kita bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Orang yang sukses dalam karir dan diberkati saudara dalam pelayanan adalah mereka yang bekerja dan melayani dengan semangat, penuh gairah dan antusias, semuanya saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, mengapa semangat penting dalam kehidupan manusia? Ada tiga kebenaran sebagai jawaban. Yang pertama, semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Yang kedua, semangat adalah bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, semangat adalah modal untuk berhasil dalam karir dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu marilah kita terus bersemangat, saudara, bersemangat saat Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan. Semangat dalam pelayanan, semangat dalam bersaksi, semangat dalam bekerja, semangat untuk terus membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi percaya melalui kehidupan kita, kesaksian kita. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberikan kekuatan baru kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, harapan kita. Saat kita bersemangat, kita dapat mengatasi setiap masalah, setiap kesulitan, problema apapun. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah harapan kekuatan kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, sehingga kami sungguh bersemangat Tuhan saat mengikut Engkau, saat melayani Engkau, saat bekerja untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.